bertemu kembali. Baiklah, kita akan teruskan dengan sidang media berhubung keputusan bedah siasat terhadap remaja Ireland Nora Anne Quirin dijangka diumumkan dalam masa terdekat. Kita akan bersama Wakil Astro Awani di Melaka, Syuhada Abdul Kadir yang ketika ini berada di Seremban untuk mengikuti perkembangan kes berkenaan. Silakan Syuhada. Baik, terima kasih Gigi di Bukit Kewangan. Hari ini hari kedua, saya masih lagi berada di Jabatan Perubatan Forensik Hospital Tuanku Jaafar bagi mengikuti rapat perkembangan proses bedah siasat mayat Nora Anne ini. Dan sehingga kini kami masih belum memaklumkan sama ada proses bedah siasat telah pun selesai ataupun sebaliknya. Dan seperti yang Gigi sebut tadi, satu sidang media akan diadakan oleh Ketua Polis Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Mat Yusof di IPK Negeri Sembilan ini sekitar jam 2 petang nanti. Mungkin saya boleh recap sikit. Semalam mayat ini dibedah siasat, dimulakan bedah siasat sekitar jam 11.45 pagi tadi. Sebentar tadi juga saya sempat bersembang dengan petugas-petugas di hospital ini dan kata mereka sehingga kini belum ada sebarang persediaan ataupun persiapan untuk membawa keluar mayat remaja ini, yang mana kita tahu bila melibatkan warga negara luar, ia mengambil masa ataupun persiapan yang lebih rapi untuk membawa keluar untuk sebelum diterbangkan ke negaranya. Dan mungkin saya boleh sentuh sikit apa antara fokus yang akan dirungkaikan pada sidang media petang ini. Yang pertamanya, mungkin kita akan dapat pengesahan daripada Ketua Polis Negeri Sembilan sini, adakah proses bedah siasat ini sebenarnya dah selesai ataupun belum, dan adakah terdapat unsur-unsur jenayah, dan sekiranya ada unsur jenayah itu, apakah finding di crime scene itu sendiri. Dan seperti yang kita tahu, polis Perancis juga, itu antara fokus utama juga, yang mana polis Perancis telah membuka satu kertas siasatan. Sebenarnya saya difahamkan kertas siasatan itu dibuka sejak 9 Ogos lalu lagi, iaitu pada hari ke-6 kehilangan Nora Anne ini, di mana kertas siasatan itu dibuka bagi siasatan berkaitan jenayah colik. Yang saya difahamkan juga, siasatan itu melibatkan pelibatan polis negara kita ini. Bagaimanapun, saya akan rungkaikan dalam sidang media pada petang ini, Cik.